demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati dalam kebenaran. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Manusia selalu merasa sombong dan angkuh dengan kekuatan dirinya sendiri, sehingga dia lupa akan keberadaan dan kebesaran Tuhannya. Allah lah yang kuasa menggantikan siang menjadi malam, yang menciptakan langit beserta isinya yang mampu berdiri tanpa adanya tiang penyangga pada perut bumi. Serta Allah lah yang mengatur segala kehidupan seluruh makhluk, dari makhluk yang terkecil hingga makhluk yang paling besar. Ini adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kekuasaan seluruh ciptaannya. Sadarilah bahwa kekuatan dan kekuasaan manusia tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan segala kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika seseorang di antara kamu melihat orang yang sedang sekarat, maka talqinkan dia dengan ucapan La ilaha illallah. Ucapkan kalimat ini dengan intensif. Pengucapannya jangan terlalu terburu-buru agar tidak memberatkan dan membingungkan orang yang sedang sekarat tersebut. Berilah kabar tentang kematian si mayit pada keluarganya yang lain, pada kerabat dekat, ataupun tetangganya, agar proses penguburan si mayit tidak memakan waktu yang lama. Juga mempersiapkan segala keperluan ataupun peralatan yang akan digunakan demi kelancaran proses pemakaman si mayit. Setelah semua keluarganya hadir,
dan peralatan ataupun segala keperluan untuk penguburan si mayit telah tersedia, maka segeralah memandikan tubuh si mayit 3 kali, 5 kali, atau lebih, agar si mayit terlepas dari kotoran-kotoran yang menempel pada tubuhnya. Pertama kali, yang harus dibasuh adalah bagian badan sebelah kanan. Setelah itu, bersihkanlah anggota tubuh yang biasa dibersihkan ketika wudu, yakni wajah, tangan, kepala, telinga, dan telapak kaki. Yang menjadi catatan di sini bukanlah diwudukan, akan tetapi membersihkan anggota badan yang biasa dibasuh ketika sedang wudu. Setelah itu, basuh seluruh badannya hingga tubuh si mayit benar-benar bersih. Selesai dimandikan, kemudian olesi tubuh si mayit dengan kamper yang telah ditumbuk menjadi halus. Lalu bungkus si mayit dengan 3 lapis kain kafan. Untuk perempuan, tidak jadi masalah menggunakan 5 lapis kain kafan.
Kemudian, ikat dengan 4 tali dari ujung kepala, bagian tangan, bagian lutut, dan ujung kaki. Sebagai catatan, tali pengikat tidak permanen karena tali tersebut hanya sekedar menjaga kain kafan agar tidak acak-acakan. Usahakan ujung tali kafan berada di sebelah kiri agar tidak sulit untuk membuka tali tersebut pada waktu penguburan. Kalaulah jenazah lewat di depan kalian, maka dianjurkan untuk berdiri dan mendoakannya. Mayit diletakkan dengan posisi tubuh terlentang dan posisi kepala berada di sebelah kanan. Kemudian segeralah mayit disolatkan. Posisi imam berdiri menghadap kiblat dan menghadap dekat kepala si mayit jika mayit itu seorang laki-laki. Tapi jika mayit itu seorang perempuan, maka posisi imam berdiri menghadap pusar atau perut si mayit. Catatan, dilarang menyolatkan dan menguburkan dalam 3 waktu. Pertama, ketika terbit matahari sampai terang. Kedua, ketika matahari berada tepat di tengah-tengah atau tengah hari sampai tergelincirnya matahari. Ketiga, ketika terbenamnya matahari sampai gelap. Salat jenazah adalah salat yang dilakukan tanpa azan, tanpa qomat, ruku, dan sujud, dengan 1 kali berdiri dan 4 kali takbir. Setiap takbir, hendaklah mengangkat kedua tangan. Takbir pertama, membaca Al-Fatihah, surat, dan salawat. Pada takbir-takbir yang lainnya, membaca doa-doa. Untuk takbir kedua, membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu. Untuk takbir yang ketiga, membaca doa Allahumma gfir lihayyana wa mayyatina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa umthana wa syahidina wa ghaibina. Untuk takbir yang keempat, membaca doa Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadaitaha lil islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyataha ji'na syufa'a faghfir laha. Kemudian
diakhiri dengan salam. Ketika salat mayit telah selesai dilaksanakan, selanjutnya antarkan mayit untuk segera dikuburkan. Bagi kaum perempuan, tidak diperbolehkan mengantarkan mayit sampai ke kuburan. Cukup bagi kaum laki-laki saja. Turun 3 orang ke dalam lubang kuburan dengan posisi jenazah berada di sebelah barat untuk memudahkan penguburan. Kemudian, buka penutup tandu jenazah, lalu mayit diserahkan kepada orang yang sudah berada di dalam lubang kuburan tersebut. Kemudian, sebelum mayit diletakkan ke dalam liang lahat, 3 orang yang ada di dalam lubang kuburan membaca doa Bismillahi wa ala millati rasulillah. Lalu, mayit diletakkan ke dalam liang lahat dengan posisi menyamping dan posisi wajah si mayit menghadap ke arah kiblat. Lalu buka tali-tali yang mengikat kain kafan si mayit. Pasang bantal yang terbuat dari tanah agar posisi mayit tidak berubah. Kemudian pasang padung dengan rapi, dan seterusnya lubang kuburan ditutup dengan tanah. Sebagai catatan, bagi orang yang mengantarkan dan berada di tempat pemakaman, tidak diperbolehkan duduk sehingga mayit selesai dikuburkan. Setelah lubang kuburan selesai ditutup dengan tanah, kemudian melakukan doa untuk si mayit agar si mayit bisa terbebas atau terhapus dari segala dosa-dosanya yang telah dilakukan semasa dia hidup. Doa tersebut dipimpin oleh satu orang, serta doa tersebut diucapkan cukup dalam hati masing-masing saja dengan posisi sambil berdiri.
Setelah doa untuk si mayit selesai, semua orang yang ada meninggalkan kuburan tersebut karena proses penguburan si mayit telah selesai dan tidak ada lagi ritual-ritual yang lainnya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa itu. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari kuburnya itu, melainkan hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Dan sekali tempo, ruh akan meninggalkan badan kita. Kepatuhan Izrail terhadap perintah Allah benar-benar ditaati sepenuhnya. Ia akan mencabut nyawa seseorang berdasarkan ketentuan umurnya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah, kita semua tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati. Maka apabila tiba ajal mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Thank you.